membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Dan ini diantara keutamaan yang sangat besar untuk orang yang rajin membaca Al-Quran. Dengarkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti kita akan sangat membutuhkan pertolongan. Semua orang akan mencari pertolongan. Dan di antara pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman yang suka membaca Al-Qur'an adalah Allah izinkan Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Maka marilah kita lihat kondisi kita pada hari ini, jemaah sekalian. Jika kita termasuk orang yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum terlalu lancar membaca Al-Quran, kita punya kesempatan sebelum bulan suci Al-Quran, bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran datang bertamu kepada kita. Mari kita manfaatkan untuk benar-benar mempelajari kembali Al-Quran. Dan bagi kita yang telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan baik, kembali biasakan diri kita dengan interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, selalu memberikan waktu untuk Al-Quranul Karim. Sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran, sejauh itu pula kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.